kehadiran presiden, insya Allah jika kita panjang umur semua, tidak ada halangan, persiapannya sudah mulai, Pak Pampres juga sudah mulai hadir. Jadi insya Allah presiden akan hadir di sini bersama kita, dan teman-teman media juga harus hadir juga di sini. Yang cuma nanyain presiden hadir, saya mau nanya balik teman-teman hadir juga kan besok. Kita nyoba lagi, jadi hilalnya jelas ya kelihatan ya Pak ya, hilalnya ya. Ada hilalnya jelas alhamdulillah. Yang kedua, apakah ada pernyataan politik dukung mendukung? Nah kalau ini bukan insya Allah lagi, saya pastikan tidak ada pernyataan sikap dukung mendukung capres. Pernyataan sikap kami namakan Risalah Nusantara, pesan moral. Intinya adalah seluruh elemen relawan Jokowi satu komando manut berbaris rapi di belakang Bapak Presiden Jokowi. Itu biar nggak ada mungkin tafsir. Oke, tegas dan ini ada saya kasih ada gimmick. Manutnya sampai kapan? Jadi kalau dalam istilah itu ada lakoata lima rutin kima siatu kono. Jadi gitu kan. Jadi selama itu masih dalam track kebenaran, kita ada kokoh satu barisan di bawah. Di belakang Pak Jokowi. Jadi kalau manut sampai kapan itu bukan ada limit waktunya. Tidak, karena kita juga tidak punya kontrak sampai kapan kita manut. Kita Bang Rambu nanti nggak kontraknya ada sampai mana? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi prinsipnya lah kata lima kutip lima siapa. Tidak boleh taat kepada siapapun itu dalam kesesatan. Dalam ketidakadilan, dalam ketidakbenaran. Cukup.